Oke guys, Om Bin dah sampai dekat Mid Valley Mega Mall. Mid Valley Mega Mall ni guys, Om Bin suka pula shopping-shopping kat sini, jalan-jalan sambil bersenam. Sebab satu, dia terlalu besar, so jarak kita berjalan-jalan tu luas. Dan macam biasa, Om Bin akan makan-makan, minum-minum. Tengoklah kalau ada baju-baju yang murah yang sesuai dengan cita rasa Om Bin, so kita belilah. Tengok dulu macam mana. So macam ni lah guys cara Om Bin kalau hari cuti. Om Bin akan berjalan-jalan dekat shopping mall. Berjalan-jalan. So kita masuk dulu. Wow. Oh. Wah, sedapnya. Okay. Wow, sedapnya guys tu. Om Bin dengan seluar pendek dia. Berseluar pendek, ber-t-shirt. Siap dia bawa bag dia. Ha tu. Bahagian check-in. Tapi Om Bin malas lagi nak pergi. So kita tengok-tengok dulu kat bawah ni apa yang ada. Oh, ni label, label bawah. So macam tu je. So macam tu guys tempat dia. Begitu. So ni orang-orang dia nak pergi sana, nak bagi kerja kot dia orang ni. So Om Bin sebagai orang biasa, Om Bin jalan-jalan guys seorang. Om Bin tak ber, tak bekerja dekat sini. Akak ni, akak ni dia sapu-sapu. Okay. So guys, kita check in dulu. Okay dah, so Om Bin dah check in. Oh, okay, Om Bin masuk ni dekat Harvey Norman. Harvey Norman. So macam biasa, setiap kali Om Bin datang shopping mall, mesti pergi toilet dulu. Tengok-tengok muka ada tai mata ke tak. Yang paling best ni kat sini ni guys, dekat Mid Valley Mega Mall ni, dia banyak dia punya ATM. So kita cucuk je duit. So yang penting duit dalam bank, account bank tu banyak. Ni toilet dia. Ni. Wow. Okay. Macam biasa. So macam tu tempat kencing dia. Dan toilet dia jenis bersih. Bersih sangat guys. Toilet dia. Yeah. Wow, exclusive. Cantik kau toilet dia. Cantik. Tu Om Bin, muka Om Bin. Okay, Om Bin bawa bag ni. Baju Om Bin. So, so guys ni ukiran kayu guys. Wah. Ukiran kayu, cantik. Ya Allah, hai. Om Bin pula dah terlalu kolot. Cantik kau. Okay guys, kat situ guys ada Tau Yuan. Tau Yuan ni sebenarnya Taiwan punya lapangan antarabangsa dia. Ada? Ha, okay. Kedai Tau Yuan. Tu ni Chinese punya. Ada? Tau Yuan. Ha. Ada Pizza Hut, ada KFC. Om Bin suka guys, dah banyak kali juga Om Bin datang-datang sini. Yang Om Bin suka ni sebab dia, satu, dia terlalu besar sangat shopping dia. Jadi kita banyak pilihan makan-makan. Macam tu, wah, ada Family Mart. Ada Purple Kenchi.
Wow, oh, wow, akak tu siap dia makan-makan ice cream focus point. Oh, ni dah ombil dah pernah makan gayang ni. Dekat sini. Thai egg fries. Ni ada guardian dia. Okay guys, kat sini guys ada lavender. Lavender ni guys dah terlalu sedap guys, bau dia. Oh. Bau roti dia yang terlalu beraroma, sedap. Wow. Macam lapar pula. Texas chicken. Oh, ada Mat Saleh, ada bule guys. Ada orang bule kat sini. Dia tengah tak tahu dia buat apa. Oh. Dia ni kot, dia buat kot minum teh, minum-minum teh ke minum kopi eh, dia tu. Oh, tu hari tu yang ambil makan guys. Oriental coffee. So ada banyak lagi yang Omin tak cuba. I love SDS. Sushi King, Omin tak minat guys, Sushi King, sorry. So Old Town Grand, Omin dah pernah rasa kat situ. Makan-makan. Ini Roger Roaster dah. Nando's dah. Oh. Tu. Ada guys baju-baju murah dia RM349 3 helai. So kita bolehlah pakai beli-beli kalau ada yang berkenan. So kat sini pun guys ada brand outlet. So kita ada banyak pilihan. Chef dia tengah masak guys. Wah. Oh, okay. Ni sempena Hokkaido. Oh, wow. So sini ada Village Grocer. Wah. So bahagian bakery. So macam biasa guys, Om Bin berduduk dulu, rehat-rehat. Dekat situ ada A&W. Okay. So dia kata dine in hanya untuk pelanggan yang telah lengkap divaksin sahaja. Begitu. So yang sebelah ni pula, sebelah Om Bin ni dia ada secret receipt. Macam tu. So Om Bin rehat dululah. Oh, ni ada pokok-pokok dia guys. Oh, mungkin ni pokok hidup. Cuba tengok dulu. Ha, pokok hidup lah. Pokok hidup engkau. So guys, kita tengok-tengok dulu ke atas. Kok-kok mana tahu ada. Makan lagi dekat atas. Wow, ada Minions. Maknanya betul eh, kalau kita jalan-jalan kat pasar raya ni, biasanya duit je yang kurang. Kira sediakan duit je. Sebab semua ada. Oh, ni Chinese punya restoran. Steamboat, Chih Kuih. Okay. Wah guys, seronoknya. Merry Christmas. Wow, so go. Okay. Wah, cantiknya decoration dia, deco. Cantik. Wow, okay. Exclusive. Cantiknya. Wow. Okay. Rasanya boleh kau ambil bergambar eh kat sini. Tengoklah. Okay guys, katanya kita beli barang-barang kat sini. Contohlah, okay. Contoh kita beli kat sini barang untuk sempena tu. Beli kat sini. So, beli-beli-beli-beli. Nanti kat sana bungkus. Kita boleh bungkuskan kat sana. Tu gift wrapping. Ha ni, bungkus kat sini. Ah, cantik. Merry Christmas. Wow, wow, wow. So, pada korang yang sambut Christmas, Merry Christmas lah guys. Selamat Hari Natal. Tak kira lah
kalau ada kadang ada orang yang tak suka untuk mungkin seorang Muslim untuk apa ni, untuk ucap hari Natal, tapi okey lah, lantak dia lah kalau dia tak suka. Oh, maknanya memang cantik guys kawasan, kawasan ni bukan setakat kawasan situ, maknanya kawasan sini pun cantik. Okey, cantiknya guys, cantik kawasan dia hari Natal. Wow. So guys, maknanya sempena hari Natal ni, Merry Christmas ni, dia luas guys, dia punya hiasan sampai ke sana. Maknanya semua ruang legar dia ni dia penuhkan dengan hiasan Christmas. Bayangkanlah guys, punya lah besar shopping mall ni, banyak hiasan dia, cantik pula. Jangan kena copyright, muzik-muzik ni sudah habis Om Bin. Macam mana Om Bin nak hidup, nanti asyikkan copyright je. Cantiknya, wah, kesian ada OKU guys, kurang-kurang upaya. Ya Allah, cantiknya. So, dia hias-hias. Ya Allah, harap-harap lagu yang ni dia tak ni, tak kena copyright lagu ni. Ada pula lagu ni semak. Okay. Sebenarnya guys, dia banyak cabang guys dia punya ni. Banyak. Tadi kan kita kat belah-belah sana kan. Dia banyak, dia bersimpang siur dia punya ni. Itu yang shopping ni terlalu luas, besar. Jadi Om Bin pun sukalah datang sini. Tiap kali ada cuti sebab kita boleh berjalan-jalan. Takut pula Om Bin nak tengok. Nanti dia kata, "Oh, boleh masuk engkau?" Oh, sorry guys, Om Bin tak tahu sangat. So, rupanya boleh masuk guys. Tu abang tu tengah ambil gambar. Okay, so try lah Om Bin. Cantik ke idok? Cantik. Okay, ada pula lagu. Oh, Maya sampai ke sini kau? Ya Allah, penuh dengan hiasan Christmas. Rupanya guys, penuh dengan hiasan Christmas. So, sampai ke sana. Wah, betapa indahnya pula guys. Hari Natal. Natalannya di mana? Oh, okay. Wow, Om Bin suka. Tak kisahlah orang tak suka ke, ada. Wow. Suka pula Om Bin. Nah, tu akak-akak Christmas tu dia pakai tudung guys. Dia orang Muslim juga. Kadang tu kita kena toleransi, hormat, saling menghormati. Jangan asyik pandai komen je. Dah kalau kau tak nak ucap Merry Christmas, Selamat Hari Natal lah, itu lantak kau lah. Jangan kau nak bawa semua orang. Sebab pemikiran orang bukannya sama dengan kau seorang. Pemikiran macam sampah. Nah tu guys, wah cantiknya. Sebenarnya guys, dia terlalu luas ni kawasan ni. Cantik. So Om Bin Om Bin kena ambil gambar lah kalau macam tu. Ya Allah, cantiknya. Cantik. Oh my god, Om Bin ni guys cepat terhibur. Wah, lawa. Tuh, rusa dia. Cantiknya. Seronok. Okay guys.
Okay guys, Om Bin dah habis ambil video dekat situ. So kita teruskan perjalanan. Jadi yang bestnya guys hari ini, video Om Bin hari ini, dia kan Om Bin shopping dalam apa? Om Bin shopping dekat apa ni? Mad Valley Mega Mall ni. Jadi hiasan dia ni semua sepanjang-panjang ni semua hiasan dia semua Christmas. So cantik lah. Wow, terlalu cantik. Oh, bayangkanlah sebelah sana tu, yang daripada sana hujung sekali situ, ni lagi, ada lagi kat sini. Punyalah panjang shopping mall ni, penuh dengan Christmas. Wah. Oh, wow. So dekat situ pun guys ada. Kat sini ada pasar raya Cotton. Sogo. So guys, dalam shopping mall ni paling besar kedai dia Sogo. Oh, so kat sini okey jugaklah, cuma tak berapa macam tadi. Oh, cantik guys kat suasana situ. Cantik. So, korang boleh belikan hadiah untuk kawan-kawan korang. Cantik kau. Wow, so dekat sana tu guys ada Estee Lauder. Estee Lauder ke atau Estee Lauder? Nanti korang betulkan Om Bin guys. Sebab Om Bin ni orang kampung, so tak, dari segi sebut-sebutan tu Om Bin tak kerti. Wow, bestnya Christmas. Cantiknya. Oh my god, luar biasa. So, kita turun dulu guys. Kita nak makan dulu. Om Bin nak makan sebab dah terlalu lapar. Wow. Bayangkanlah guys, pasar raya yang jenis besar macam ni, shopping mall, kalau orang tak sokong, jadi nanti diorang susah lah. Kemungkinan diorang akan apa, tutup. So sebab tu kita kena sokong. Jalan-jalan ni, boat noodle ni dulu Om Bin dah pernah makan guys. Banyak dia punya hidangan macam ni. Om Bin pernah makan yang hidangan dia yang banyak-banyak jenis tu. Tapi cantik lah. Cantik kedai dia. So Om Bin ingatkan nak makan semula lah guys dekat tu, dekat Kopitiam station tu. Sebab kat situ je yang macam selera Om Bin sesuai. Kopitiam. So guys, cari punya cari, akhirnya Om Bin memutuskan untuk naik ke tingkat 4 untuk cari makanan dekat. Kita try tengok Absolute Thai. Wow, banyak-banyak. Banyak juga dekat tingkat 4 ni tempat-tempat makan dia. Cantik pula guys lampu-lampu ni. Brighten up. Cantik. Wow. Semua putarkan lagu Merry Christmas. Hari ini, hari ini berapa guys? 18,000 lah kot hari ini. 18. So Absolute Thai dia tu kat situ. Wah. Wow. Harap-haraplah buka guys. Tengok dulu macam mana. Sebab Om Bin tak pernah makan lagi dekat Absolute Thai ni. Nak rasa juga macam mana makanan dia tu kan. Absolute Thai. Wah. Untunglah. So macam ni keadaan dia. Okay. So macam tu dia punya makanan-makanan dia. Okay.
Okay guys, so kat sini guys, kita kena scan benda lah ni. Ni Absolute Thai Sotsky Mall. Okay, so bila kita scan tu, Ombin kena guna handphone Ombin yang satu. Ni Ombin dah antara senarai yang Ombin kena order. Namanya cool water, hot and spicy tom yum soup, RM14.06. So nasi Ombin order 2 guys. Lepas tu dengan sayur. Sayurnya ni ya. Okey. Jenis tauge masak-masak apa tu tah. So guys, antara ni harganya confirm order dia RM42. So ni belum termasuk lagi cas apa, kerajaan, government semua. Service charge, tax charge. Okay, so itu je guys yang Ombin nak order. Dah. Okay guys, so Ombin nak buat rakaman dulu persekitaran dia macam ni. Absolute Thai. Macam tu guys keadaan dia. Oh, dia punya pekerja tu guys, pelayan dia tu orang dia ni. Tadi Ombin tengok dia ni asal Filipina, negara Filipina kau. So guys, sambung lagi. Ni I Ombin dah sampai. Ombin order I biasa je guys. Wah, tu cantik tak? Wah, cantik. Dia punya environment keliling dia tu mah cantik lah, eksklusif. So orang-orang tu tengah makan gitu. So ni Ombin duduk dekat tepi guys. Ombin duduk dekat tepi sambil menyaksikan orang kat situ lalu lalang. Kat situ kan, yang tu kan eskalator dia. Kalau kami di kampung, Ilibi Tul dipanggil. Okay. Wah, so orang macam tu, ada orang lalu-lalu. Okay, ni abang ni untuk pembersihan. Bangladesh ke Nepal? Mungkin dia orang Nepal kot. Dia bersihkan. So guys, makanan Ombin dah sampai. Okay. Nah, tu sayur dia. Macam tu juga sayur dia. Lepas tu yang ni tom yum. Tom yum ayam. Okay, tom yum dia guys. Kejap. Okay, macam tu. So nasi. Okay, macam tu je guys, tak ada apa. Tapi itulah sebenarnya, kalau di luar ni mungkin dia murah, tapi ini disebabkan dekat dalam shopping mall, jadi dia mahal sikit. Tapi okeylah, tak apalah, sekali-sekala kita makan guys. Oh, ni sudu dia Absolute Thai. Okay, so sekali lagi dia nak ambil ke sana. Dia tak ramai, ada 2 meja je guys makan kat sini. Okay guys, dah Ombin nak makan dulu. So alhamdulillah guys, Ombin dah siap makan. So Ombin dah habis bayar. Nanti kita jalan-jalan lah. Nak hilangkan kalori semula sebab kita dah makan. So tunggu pula untuk kita minum-minum. So guys, setelah dah habis makan tu, kita duduk-duduk dululah. Tempat duduk dia cantik. Dekat New Balance. So Ombin duduk dulu guys sini. Okay, sekejap ya. Okay guys, ni balance apa? Ni apa? Bill dia. Absolute Thai Sdn Bhd. Okay, The Mall Med Valley Sotsky. Okay, Johor Bahru, Malaysia. So tadi Ombin guna card. Okay, untuk bayar. Tak ada cas ke guys? Macam tak ada cas je.
Oh ada. So subtotal dia RM36.21. Service charge dia 10%, RM3.62. Service tax 6%, RM2.17. So total RM42 guys. Wah. So okey lah, boleh makan-makan. Okay guys, so lepas ni kita sambung lagi berjalan. Cantik tak kawasan dia? Sudah habis makan. So alhamdulillah guys, Ombin dah habis minum-minum, makan-makan. Eh bukan minum-minum, makan-makan je tadi. Terlebih pula. So Ombin nak pergi The Coffee Bean and Tea Leaf. Okay, Ombin nak minum-minum pula kat situ. Sebab sejuk guys. Okay, sekejap guys, kita tengok dulu ruangan daripada atas ni. Ni sebab ni ruangan yang lain. Wah, macam tu. Banyak ruangan guys dekat kawak shopping ni. Mad Valley ni ruangan dia banyak. So ni antara salah satu ruangan dia. Gitu. Okay, kita cari minuman. So dekat situ guys, dia ada Vivo Pizza. Ombin tak pernah makan kat sini. American Pizza Panini. Cantik kedai dia. So kita turun lagi sebab Ombin makan tadi dekat tingkat 4. So kita kena turun lagi guys ke tingkat 1 ke tingkat 2 eh, yang The Coffee Bean tu. Tu restoran Chinese Fu Tang. Sejuknya, kena minum kopi kau. Sebab terlalu sejuk, so kena minum kopi. Ada tingkat bawah lagi kot. Ya Allah. Sambung lagi ke tingkat bawah. Da-da-da-da-da-da-da. Because we Christmas day. Oh my dream. Wah, cantiknya. Cantik, cantik. Oh my god, sejuknya. Hi guys. So macam ni Ombin kena pekena kopi. Ombin kena minum kopi sebab terlalu sejuk. Sebab tadi tu Ombin minum dekat Absolute Thai tu, Ombin minum ais kosong. Ais kosong, jadi itu yang sejuk. Oh, sejuknya. Sejuk, sejuk, sejuk. Sejuk kau. Sejuk, 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 sejuk. So, kita minumlah dekat Coffee Bean. So guys, kita berjalan lagi mencari Coffee Bean tu. Sebab dalam tempat ni luas sangat-sangat, jadi kadang tu tak tahu dari hujung ke hujungnya kat mana satu tempat. Wow, okay. Budak tu, power dia orang Afrika. Untunglah dapat power orang Afrika. Tu Oriental Coffee. Tadi tu sebenarnya Ombin nak makan kat sini je guys, Oriental Coffee ni. Tapi disebabkan ni berbaris, tak maulah Ombin nak berbaris lambat dan buang masa tu penuh. Jadi Ombin tak jadi makan kat situ. Ombin terpaksa pergi Absolute Thai. So guys, Ombin dah jumpa. Sebab ni terlalu luas guys kat sini. Itu The Coffee Bean, The Coffee Bean in Chile. Oh, so kita minumlah kat sini guys. So guys, okay, dah sampai dekat The Coffee Bean.
Mungkin kena register dulu guys. Tu lah. Okay. So, kita dah ambil tu guys. Ha, tu cantik. Cantik tak dia punya tu? Cantik guys, kek dia. Wow. Tu gambar Om Bin. Okay, so Om Bin dah order guys. Harganya guys, sekejap. So guys, harganya guys, total dine in RM23.60. So nampak kau? The Coffee Bean Tea Leaf. Gitu. Okay guys, Om Bin dah duduk. So, environment dia guys macam ni. Ada? Macam ni lah guys, environment yang Om Bin duduk ni. Cantik. Tapi Om Bin tengah menunggu minuman tu, so tak sampai lagi. Wow, so ada kereta. Ni Om Bin dekat level, rasanya ni level 2 kot. Tingkat 2. Lantai 2 guys, Om Bin duduk. Yang ni guys semua, ni perumahan-perumahan rakyat ni. Sampai ke sana. Perumahan-perumahan rakyat. Dia jenis apartment lah. Apartment ke apa ni? Okay guys, minuman Om Bin dah sampai tu. Wah, Om Bin suka guys tengok macam ni kopi dia. Okay, apa ni? Oh, ingatkan ada tulisan dia guys, rupanya tak ada. Gitu. So cantik, cantik tak minuman dia? Macam eksklusif pula. Ni tulisan dia tak ada apa yang ni. Tisu dia ni guys tak ada apa. Ha, ni kertas dia. So macam tu lah keadaannya. Cantik. Cantik keadaannya. Tu minuman dia sikit. Cantik jugalah kawasan dia. Terlalu menarik. Menariklah sesuai untuk relax. Tempat duduk dia guys macam ni. Cantik tempat duduk dia. Cantik kan? Simple.